Dalam kasus tewasnya Keila Septasaputri di dalam ipal yang berada di sekitaran kuburan Cino, Kota Jambi kemarin. Nah, polisi sudah akui periksa 13 orang sebagai saksi nih lur. Keterangan saksi ini diharapkan menjadi petunjuk misteri kematian adik keke nih. Semoga ini terungkap siapa sebenarnya tersangkanya lur. Yang mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Tim Macan Unit Reskrim Polsek Kota Baru saat ini masih melakukan penyelidikan kasus tewasnya Keila Septasaputri di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang berada tidak jauh dari rumahnya di sekitar kuburan Cina RT 13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi pada Senin 25 Juli 2022 lalu. Kapolsek Kota Baru Kompol Dadak Anindito mengatakan bahwa dalam penanganan kasus ini di Treskrimum Polda Jambi dan Satreskrim Polresta Jambi juga dilibatkan. Saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan 13 orang saksi yang tinggal di sekitar tempat kejadian perkara. Dirinya menegaskan pihak kepolisian pasti akan mengungkapkan kasus ini hingga tuntas dan meminta semua pihak bersabar karena proses penyelidikan masih berlangsung. Ini pun semuanya sudah kita gelarkan, ya, sudah kita gelarkan, kemudian diambil alih oleh Polresta. Namun demikian untuk pemeriksaan dan penyidikan kita dilibatkan dari pihak Polsek. Jadi ini berkolaborasi dari pihak Polsek, ulangi dari personil dari Polsek, personil dari Polresta, kemudian di Polda juga, ya, kita berkolaborasi semuanya supaya ada titik terang di sini. Sebelumnya, pihak keluarga Keila Septasaputri mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkapkan kasus tersebut. Hal ini diungkapkan kakek korban Keila, Effendi, yang mengatakan hingga saat ini belum ada titik terang atas kasus tersebut. Menurut Effendi, pihaknya ingin segera mengetahui siapa pelaku pembunuh cucunya yang menimbulkan luka seperti tengkorak belakang hancur, luka lebam di bagian mata, hingga dugaan pelecehan seksual. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.